Welcome back to Eagle Kids Online Service. Jadi gimana? Kalian siap untuk ibadah hari ini? Sebelum itu, mari kita lipat tangan, tutup mata, dan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang indah ini. Kami mau memuji namamu dan mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, sebelumnya, ayo kita main games. Jadi kakak sudah siapin beberapa kata untuk kalian. Kalian harus pisah-pisahkan alfabetnya dan susun kembali. Kira-kira kata itu apa ya? Semua soalnya ini sangat mudah dan pastinya berhubungan dengan dessert atau makanan penutup. Mari kita coba ya. Soal pertama. Ada kata huruf A, Y, M, D, C. Kira-kira apa ya jawabannya? Jawabannya dalam bahasa Inggris, guys. Candy, benar sekali. Soal kedua. E, C, I, M, E, R, A, C. Semuanya suka yang satu ini. Kira-kira apa ya? Ice cream. Wow, benar. Kalian hebat semuanya. Soal ketiga. D, D, U, N, G, I, P. Apa ya? Ada yang jawab? Ada yang jawab? Ya, puding. Wow, gampang ya. Yang keempat. E, T, C, O, H, C, L, O, A. Banyak sih hurufnya, tapi kayaknya sangat jelas ini. Jawabannya adalah coklat atau coklat. Wah, pasti semua di sini suka coklat ya. Yang kelima. Soal terakhir nih. R, U, G, A, S. Apa ya? Sugar. Ya, gula. Benar sekali. Wow, kalian semua hebat. Ayo sekarang kita sama-sama memuji Tuhan. Yeay! Now everybody let's stand up and praise Jesus! In the jungle, say thank you, Lord. Thank you, Lord. Hoo, hoo, hoo. The monkeys in the jungle, say thank you, Lord. Thank you, Lord. Hoo, hoo, hoo. The monkeys in the jungle, say thank you, Lord. Thank you, Lord. Hoo, hoo, hoo. Thank you, Lord, for making me whole. Let everything that comes. Thank you, Lord.
luasnya dunia, beribu warna juga, berjuta rasa. Aku kecil bagaikan semut, tapi ku tidak takut, kau besertaku. Yes Lord, saat kau panggil aku, yes Lord, ku katakan siap, aku siap. Kau buat aku tersenyum lagi, aku berharga kau, kau cukup bagiku. Aku tak perlu merasa ragu, telah tercurah atasku, kau cukup bagiku. Aku kecil bagaikan semut, tapi ku tidak takut, kau besertaku. Yes Lord, yes Lord, saat kau panggil aku, yes Lord, ku katakan siap, aku siap. Sing it with our hearts. Follow us. You call me your child. You're enough for me. You make me brave. You call me your child. You're enough for me. You make me brave. You call me your child. You call me your child, you're enough for me. You make me brave. Oh, you call me your child, you're enough for me. You make me brave. Kau buat aku tersenyum lagi. Cukup bagiku, aku tak perlu merasa ragu, kuasamu telah tercurah atasku, kau cukup bagiku. Say hallelujah! Hallelujah! Sekarang enaknya ngapain ya? Cici, ada tamu loh. Tamu? Oh iya, mama bilang minggu ini akan ada tamu. Siapa ya? Lihat siapa yang datang. Hai Oma. Ayo duduk sini. Ya, duduk sini dulu. Yeay, Oma. Hai Oma. Nih Corin, lihat Oma bawa kue kesukaanmu. Wow, thank you Oma. Mama siapin dulu ya di dapur. Oma tunggu dulu di sini sama Corin main-main dulu. Corin juga jagain Oma ya. Oke, siap. Oma, aku mau kenalin Oma sama teman-teman di sana. Ayo kita sama sapa teman-teman di rumah. Hai. Hai. Hai anak-anak. Sorry ya, mata Oma enggak kelihatan. Oh ya Oma, Opa di mana? Opa tadi pergi sama Papa. Lalu setelah itu mau jemput Sharon, baru ke sini. Oh, gitu. Oke. Okay. Oh ya Oma, aku mau tunjukin Oma rumah baruku. Hah? Rumah? Kecil-kecil loh sudah punya rumah. Loh, ini rumah di dalam game, Oma. Gimana? Keren kan? Kok hitam semuanya? Gak bisa lihat. Oma gak bisa lihat.
gelap semuanya. Tuh Oma, ini screennya masih kelok. Ya iyalah Oma gak bisa lihat. Tuh, udahlah. Oh, sorry ya Korin, Oma gak ngerti yang gitu-gitu. Makanan sudah siap. Cici, yuk Omanya diajak makan. Oke, ayo Oma. Yeay. Oma tunggu di sini dulu ya. Aku bersihin mejanya dulu. Korin, Oma mau ambil barang dulu ya di dalam tas. Oke. Wah, rumah baruku semakin keren. Tambahin apa ya? Taman. Terus kolam renang. Asik. Korin, mana Oma? Katanya Oma perlu ambil barang dari tas. Hah? Barang apa? Kok kamu gak bantuin? Gak tahu. Ya kan Oma udah gede, Ma. Dia bisa lakuin sendiri, gak butuh bantuanku. Korin, kan Oma itu sudah tua. Kamu harus bantu Oma. Memangnya kamu gak sayang sama Oma? Ya, aku sih sayang sama Oma. Tapi Oma itu terlalu lambat. Dia tuh jalannya lambat banget. Dia gak ngerti games. Dan bahkan dia gak bisa buka lock screen HP. Korin, dengerin Mama. Oma itu kan sudah tua. Orang kalau sudah tua itu matanya gak bisa melihat terlalu jelas. Dan juga jalannya gak bisa secepat kita. Ingat gak waktu kamu masih kecil, kamu gak bisa jalan, Oma yang gandeng kamu. Waktu kamu gak bisa mainan sama mainanmu, Oma yang ngajarin kamu. Nah sekarang kamu juga harus melakukan seperti itu dong. Kamu harus sabar-sabar ya sama Oma. Iya ya Ma. Tadi aku gak nice sama Oma. Sorry ya Ma. Iya, nanti kamu yang sabar-sabar sama Oma. Kalau Oma butuh apa-apa, kamu bantuin. Oke Ma. Oma, sini aku bantuin Oma. Oh, makasih ya Korin. Sorry, Oma ini selalu ngerepoti. Oma sudah tua, jalannya pelan. Enggak Oma, sorry ya tadi Korin gak nice sama Oma. Aku sayang loh sama Oma, aku juga sayang sama Oma. I respect Oma and Opa. Ayo kita katakan sama-sama. I respect Oma and Opa. Ini Korin, Oma bawa sesuatu buat kamu dan Sharon. Wah, thank you ya Oma. Tapi bukannya nanti aja ya, pada saat Sharon sudah datang. Oke Oma, thank you. Now everyone, let's prepare our heart. Let's go into His presence. You can free yourself when you worship Him. You can close your eyes. You can lift up your hands. Now let's sing this song together. How
trembles at his voice. Oh, trembles at his voice. Your name is so beautiful. Nothing compares to you, Jesus. Thank you, Lord, for loving us unconditionally. We come to worship you, Jesus. Fill us with your presence. Fill us with your love so we can love another. And we can share your words to our friends, to our family. Use us, Lord. Use us so we can make you happy each day. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We are so happy to be called your child. Thank you, Jesus. In the name of Jesus we pray. Amen. La 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 la, haleluya. Eh, ada adik-adik. Halo adik-adik. Kak Ica mau cerita ya nanti. Tapi sebelum Kak Ica cerita, yuk sama-sama kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya, kita sama-sama berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Tuhan, kalau sebentar kami semua mau mendengarkan firman-Mu, ajari kami Tuhan, meskipun kami kecil, kami rindu untuk kami boleh jadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami siap mendengarkan. Haleluya, amin. Nah, sekarang Kak Ica mau ceritain ya, kenapa sih tadi Kak Ica kok happy banget? Karena Kak Ica nemuin ini, taraaa. Jadi Kak Ica sudah cari-cari foto ini lama adik-adik, tapi akhirnya ketemu deh. Dan tahu kenapa yang buat Kak Ica happy? Karena di sini ada fotonya Kak Ica sama emak engkongnya Kak Ica. Adik-adik tahu enggak yang mana ya kira-kira emak engkongnya Kak Ica? Emak engkongnya Kak Ica yang ini. Iya betul. Dua yang di belakang ini ya. Kok adik-adik bisa ngerti sih? Soalnya mukanya paling tua sendiri ya, yang lainnya masih kecil-kecil, terus yang dua lebih tua. Iya betul. Adik-adik, tahu enggak sih siapa ya emak engkong itu? Tahu enggak? Emak engkong itu adalah orang tua dari papa mama kita. Betul sekali. Nah, mereka itu adalah orang tua papa mama. Jadi, kita mau sama-sama kita mengasihi mereka seperti kita mengasihi papa mama kita juga ya. Nah, mungkin adik-adik di sini ada yang tinggal sama emak engkong, atau mungkin ada yang tinggal jauh, ada yang tinggal sendiri-sendiri gitu ya. Tapi yang pasti kita semua punya emak engkong kan. Nah adik-adik, kalau kita punya emak engkong, kita boleh gak sih teriak-teriak sama emak engkong? Gak boleh ya, tetot. No, kita gak boleh teriak-teriak sama mereka. Kita mau menghormati mereka, oke? Terus kalau misalkan kita gak tinggal satu rumah, mungkin kita bisa bantu mereka atau ajak papa mama kita. Pah, mah, ayo kita ke rumah emak engkong ya. Kita bisa ajakin emak engkong, bisa makan sama-sama. Atau kita bisa tolongin mereka. Kalau misalnya mereka mau ambil barang atau apa, kita ambil ya sama-sama adik-adik. Kita bantuin emak engkong kita, oke? Ya, terus Kak Ica juga jadi ingat dulu itu emak sama engkongnya Kak Ica sering sekali loh adik-adik berdoa untuk Kak Ica. Mereka mendoakan Kak Ica, lalu mereka juga memberkati Kak Ica. Mereka berdoa setiap hari buat Kak Ica. Nah, kakak juga percaya emak engkongnya adik-adik di rumah juga pasti berdoa ya untuk kalian. Oke, jadi kita juga mau sayang sama emak engkong seperti kita sayang sama orang tua kita. Oke? Oh iya, Kak Ica jadi ingat adik-adik, di Alkitab ada cerita tentang Opa Yakub. Opa Yakub itu juga sangat mengasihi cucu-cucunya. Opa Yakub setiap hari berdoa dan memberkati cucu-cucunya. Yaitu siapa ya nama cucunya? Ada yang tahu enggak adik-adik? Iya, nama cucunya adalah Efraim dan Manasye. Good. Yuk kita sama-sama mau dengerin ceritanya ya adik-adik. Cerita Alkitab hari ini diambil dari Kejadian 48. Yakub memberkati Manasye dan Efraim. Yusuf punya anak-anak bernama Manasye dan Efraim. Saat Yakub papanya sedang sakit, seseorang langsung pergi kepada Yusuf untuk memberitahukan hal ini. Karena umur Yakub sudah tidak lama lagi, maka Yusuf membawa kedua anaknya untuk datang menjenguk kakek mereka. Saat Manasye dan Efraim datang, mereka dipeluk dan dicium oleh Yakub. Yakub berkata akan memberkati mereka berdua. Saat itu, mata Yakub sudah kabur penglihatannya karena sudah sangat tua. Sedangkan Manasye di sebelah kiri dan Efraim di sebelah kanan menghadap Yakub. Lalu Yakub memberkati mereka dengan tangannya bersilang. Tangan kanan Yakub berada di kepala Efraim
sedangkan tangan kiri Yakub berada di kepala Manasye. Lalu Yakub memberkati mereka. Adik-adik, tadi sudah dengar kan cerita Alkitabnya tentang Opa Yakub ya? Sudah dengar semua? Oke? Nah, sekarang kalau misalkan seperti Opa Yakub ya adik-adik, kan Opa Yakub itu selalu berdoa setiap hari. Nah, Kak Ica juga percaya Opa Oma kita berdoa ya setiap hari buat kalian, buat Kak Ica juga. Nah, kalau mereka sudah mendoakan kita setiap hari, kita juga mau dong berdoa buat mereka. Dan yang lebih pentingnya, kita mau berbuat baik ya sama mereka, kita mau kasihi mereka, kita mau tolong mereka. Oke, Kak Ica kasih tahu ya. Mungkin ada yang tanya, gimana sih Kak Ica caranya berbuat baik sama Oma Opa, sama Emak Engkong? Nih Kak Ica kasih tahu, yang pertama yang bisa kita lakukan, kita bisa berbicara yang sopan sama mereka. Oke, waktu misalnya dinasehatin sama Emak atau sama Engkong ya, dibilangin, gak boleh lari-lari, nanti jatuh loh. Misalnya seperti itu ya. Nah, terus adik-adik boleh gak kira-kira kalau adik-adik marah-marah? Gak boleh ya. No, 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 no. Bilang sama-sama Kak Ica. Tetot. Ya, gak boleh kita marah-marah. Kita teriak-teriak, kita nangis-nangis. Terus kita marah-marah sama Oma Opa. No, itu good atau bad ya? Ayo, coba good atau bad? Yes, itu bad. Kalau bad, kita nggak boleh lakukan itu, oke? Kita nggak boleh marah-marah ya. Terus, atau kalau misalnya lagi kita lagi ngomong-ngomong, terus habis gitu kita mau nunjukin ke Oma Opa, ada gadgetnya gitu ya, kita mau tunjukin ke mereka, Opa Oma ini loh lucu, ini loh bagus, tapi Opa Oma kan sudah tua, jadi mereka kadang-kadang gak ngerti loh adik-adik bilang apa ya. Kita harus bicara pelan-pelan, kita tunjukin berulang kali sama Opa, sama Oma, kita tunjukin, oke? No marah-marah. Mulai hari ini kita sama-sama ya, kita gak boleh marah-marah sama Oma Opa. Tetot, oke? Ingat-ingat ya. Oke, terus yang kedua nih adik-adik. Yang kedua, gimana sih caranya kalau misalkan kita berbuat baik sama Opa Oma? Yang kedua yang bisa kita lakukan, kita bisa tolong waktu jalan-jalan. Misalnya kayak gini ya, Opa Omanya kan mungkin ada yang pakai tongkat, terus jalan-jalan di mall, jalan-jalan pelan-pelan kayak gini ya adik-adik ya, pelan-pelan. Nah terus tapi kita kan jalannya lebih cepat dari mereka ya, terus kita mau tinggal atau kalau enggak kita teriak-teriak dari ujung sana, ayo cepetan ta Oma Opa. No ya, kita mau tolong Oma Opa, kita bantu mereka. Waktu mereka jalan pelan-pelan, kita juga ikut sama-sama di sebelahnya mereka. Bukankah kalau kita mau jalan sama-sama di mall, ya berarti kita mau bersama-sama dong. Kita enggak mau jalan sendirian, tapi kita tunggu. Ayo Oma, Opa, sama-sama ya jalannya. Itu baru good, itu baru anaknya Tuhan Yesus, anaknya Papa Mama yang good. Ya, oke. Terus kalau misalnya nih ada Oma atau Opa yang jatuhin barangnya di mall, kita jatuhin barangnya. Terus habis gitu Opa Oma bisa enggak ya jongkok-jongkok gitu sampai di bawah? Kan enggak bisa. Kita yang bantuin ya. Kita bantu ambilin Oma Opa. Ini Oma Opa, kita kasih ke mereka. Good. Atau kalau misalnya kita lagi belanja sama-sama, kita belanja sama-sama, terus kita mau bawain belanjaannya Opa Oma, kita bawain Opa Oma sini, misalnya siapa? Yunita bawain gitu ya, Yunita bawain ya Opa Oma. Nah itu good job gitu ya. Oke, kita mulai hari ini mau sama-sama, kita mau berbicara yang sopan sama Opa Oma kita, dan kita mau menolong Opa Oma. Oke, nah oke.
Sekarang kita, kalau misalkan kita respect ya adik-adik, kalau kita respect sama orang tua kita, sama grandpa, sama grandma, berarti apa? Kita sudah melakukan satu hal baik, oke? Oke, sama-sama ya, kita mau berbicara sambil menggerakkan ini ya, kita sama-sama gerakin. Siap-siap, lihat Kak Ica ya, I respect grandma and grandpa. Sama-sama, kita ulangi sekali lagi. I respect grandpa and grandma. Good. Ada di ayat Alkitabnya juga loh adik-adik. Sekarang adik-adik ambil Alkitabnya. Kita ambil Alkitab kita. Kita baca ya di kitab Amsal 17 ayat yang ke-6. Amsal 17 ayat yang ke-6. Sudah selesai dibuka? Kita baca sama-sama ya. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Ya, kita ulang sekali lagi. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Yes. So, kita mau respect ya sama oma, opa, sama orang yang lebih tua dari kita. Ingat, apa? Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, apa? Tuhan melihat. Yes. Yuk sama-sama mulai hari ini. Kita mau jadi anaknya Tuhan yang good. Kita mau respect sama grandpa, sama grandma. Oke. Siap ya. Yuk sekarang sama-sama kita mau lipat tangan kita. Kita berdoa ya adik-adik. Oke. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat berkat Tuhan hari ini. Terima kasih juga Tuhan kalau kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau respek, kami mau menghormati nenek, kakek, opa, oma kami, emak, engkong kami Tuhan, juga orang tua kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, ajari kami biar kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ayo adik-adik sama-sama angkat kedua tangannya. Kak Ica mau berdoa ya buat adik-adik. Terimalah berkat dari Allah Bapa, dari Putra Roh Kudus. Supaya adik-adik semuanya mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Adik-adik boleh menjadi anak yang pinter, anak yang menghormati orang tua, anak yang menghormati kakek nenek kita di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita semua boleh menjadi pelaku firman Tuhan, anak-anak boleh dipakai luar biasa sama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama adik-adik kita katakan amin. See you, God bless you adik-adik. Hai adik-adik, untuk aktiviti kali ini kita akan sama-sama membuat permen atau candy yang terbuat dari kertas origami. Oke, siapkan kertas origami kalian, ukuran 9 cm x 9 cm, lalu ambil gunting siksak. Ya, kalau nggak punya gunting siksak, nggak apa-apa, nggak usah digunting juga nggak apa-apa, atau kalau mau bentuk segitiga-segitiga sendiri juga boleh. Oke, gunting setiap sisi kanan dan sisi kirinya. Oke. Ya. Oke, kalau sudah kita lipat bagian bawah sedikit aja, lebih kurang 1,5 cm atau 0,5 cm
sedikit aja. Seperti ini. Oke. Lalu kita akan lipat ke atas ya. Dan pastikan di bagian atas diberi double tape atau lem terlebih dahulu. Ini kakak sudah siapin lemnya. Lalu kita akan lipat ke atas seperti ini. Oke, lalu lipat, tekan. Oke, lalu kita akan lipat sekali lagi. Ya, kalau sudah jadi seperti ini, kita lipat sisi kanan ke tengah. Ya, sisi kiri juga ke tengah. Oke. Oke, seperti ini ya. Lalu kita akan gunting ujung-ujungnya. Nih, dengan menggunakan gunting sedikit aja. Oke. Sudah jadi seperti ini. Lalu kalian beri, bisa digembungkan dulu ya, sorry, bisa digembungkan dulu untuk permennya nih. Lalu tekan sedikit di sisi kanan dan kiri seperti ini ya. Lalu beri pita. Ini ya. Oke, sisi satunya juga sama. Beri pita. Kalian bisa pakai pita apa aja, atau kalau nggak punya pita bisa pakai benang. Oke, kalau sudah, kalian bisa gunting selebihnya. Lalu bisa di beri emoticon seperti ini. Oke, mudah bukan? Thank you and God bless you. Adik-adik, jangan lupa tunjukkan rasa kasih sayang kalian ke opa dan oma kalian. Kalian bisa peluk mereka terus bilang, I love you oma, I love you opa. Kalau grandparents kalian tinggal jauh sama kalian, kan bisa call mereka dan bilang kalau kalian sayang mereka. I respect Oma and Opa. Tapi minggu depan apa kita masih bertemu dengan anak-anak ini ya? Iya dong, minggu depan kita punya sesuatu yang sangat fun, namanya Family Fun Day. Wah, penasaran seperti apa? Jangan lewatkan Eagle Kids Online Service minggu depan. See you!